Jadi hari ini kita mau nganterin Salis lagi buat turnamen nasional. Doain semoga lancar sampai nanti beres. Bocah masih kecil. Ribet, bawaannya banyak. Mam. Kita rombongan ibu-ibu ya kan, Misa sama anak-anak, soalnya pintu masuknya katanya beda. Bukan dari rumah dede mah bikin ini mah pohon kelapa mah. Gak bisa diem, lagi persiapan ini mau main sana. Panitia lagi pada prepare. Soalnya nggak bisa ke bawah ngeliat langsung dari dekat.
Jadi nanti kita video ini sedapat-dapatnya aja, tapi semoga tetap jelas ya. Doain semoga Salis lancar, semoga bisa pulang bawa medali. Kelas ya, Salis sudah mulai di briefing sama panitia. Mana ya anaknya? Oh itu tuh. Bentar lagi dia main. Thank you.
dia mau main lagi tuh. Lagi nungguin giliran.
kasihan. Porternya jauh nih. Sudah kamu kenal namanya. Penyisihan kedua, jadi nangis deh. Padahal nggak apa-apa ya, Maya. Nggak apa-apa ya, Maya. Nggak menang apa-apa. Juga ya. Pengalaman. Iya. Namanya juga lomba. Kadang menang, kadang kalah. Tapi apa, Salis? Nggak apa-apa. Tapi anaknya nangis sakit hati. Nah, kesini, Salis. Salisnya kali ini, Salisnya kali ini nggak bawa pulang medali. Tapi itu okay, nggak apa-apa, namanya juga lomba ya kan. Ada menang, ada kalah, biasa. Sekarang kita kasih dia jajan. Jajan apa nih? Jajan tengan. Oh iya, ternyata di sini banyak deh. Oh, jajan apa? Ada burger deh. Iya. Jajan apa deh? Banyak banget ya ternyata. Tadi Dedek ngelewat sini ngelihat enggak? Lewat di situ di jalan yang atas. Ada. Dedek enggak ngelihat. Dasar. Kata si mama nanti pulangnya beli sepatu, Dek. Anjay, ulang tahun. Ulang tahun teh mewek. Kata si mama, Dedek, lihat sini kata si mama. Si Salis nggak biasanya loh kalau kalah nangis baru kali ini. Kalahnya di handphone. Ini jajan apa, Dek? Corn dog, bul-bul. Atau ayam. Corn dog deh, mau beli corn dog. Bakso warung. Jajan apa? Hah? Si Andai bingung. Guys, jadi ini kita udah jajan ya. Dede beli apa? Ini beli corn dog. Ini masih masuk akal harganya Rp15.000. Terus aku beli siomay, harganya enggak masuk akal, seporsi Rp25.000. Masih untung tapi enggak Rp30.000 juga, Dek. Udah menyesek gara-gara apa, Cen, Dek? Alah. Terus nyesek gara-gara karena sedikit. Beli siomay Rp25.000, seporsinya cuma sedikit. Coba Dede ceritain tadi Dede waktu di tatami gimana? Rasanya yang kedua itu loh. Lawannya gede guys katanya. Terus ceritain sakit tadi pelanggaran di sini. Di mana? Di Papua. Di perut sama di di sini. Oh, udah gini-ginian. Dia tuh sakit deh. Iya, aduh, pusing. Oh iya. Kata si mama, kenapa sih dia gini-ginian, woy? Pusing tuh. Kayak mau nyeruduk. Ini dua sama nih, sama. Tapi dia juga sama. Ada merah enggak sih? Enggak, tapi sih. Tapi sakit banget sampai dua kali di sini. Emang pelanggaran berapa kali ini? Dia tiga kali. Enggak, maksimalnya berapa kali pelanggaran? Tadi aku enggak ngeliat itunya, TV-nya. Iya, TV-nya enggak kelihatan. Aku tadi mau ke bawah tapi enggak bisa ke bawah. TV-nya itu tadi kehalangan dia, makanya aku main maju. Tapi kan wasitnya gini-gini kelihatan. Tapi kayaknya tadi aku itu bukan gara-gara pelanggaran itu deh. Gara-gara apa? Bukan karena pelanggaran ini deh. Tapi karena ngebalik tadi. Jadi ngebalik emang tadi? Ya kan tadi sakit jadi ngebalik. Oh, terus dia mukul lagi pas dia ngebalik? Gitu guys, jadinya guys. Jadi Dede teh gak beres mainnya tadi teh. Gak beres. Gara-gara Dede pelanggarannya udah ini. Udah sakit duluan di pertama sini itu kan. Baru berapa detik itu dia udah mau kaki teh ini.
sakit banget. Kena itu. Jadi dia ini, dia pakai kaki gini. Iya. Kena ini ungu hati. Oh, jadi dia ternyata kau. Itu nggak jatuh. Tapi itu tataminya dari awal main di tatami 4 ya, banyak yang ke Soledad tau deh. Jadi kan aku main di sana itu ke Soledad juga ada deh. Jadi gitu guys, cena guys, kalah teh guys. Kayak kena kayak dipakein bedak. Itu kayaknya udah ini udah gundul tataminya sih, ya, puzzle-nya masih. Tapi kan minimal harusnya di itu dulu di apa dibersihin itu kalau licin. Tapi itu mangga ya? Iya. Dari kemarin katanya kan. Kalah juga pada di situ. Oh iya, semuanya iya. Dari kemarin. Iya si orang Alana. Main di situ semuanya. Iya si Alana, kakek, terus siapa lagi si Kensa atau siapa gitu. Kalah juga di situ. Gara-gara licin itunya. Soledad dia dipukul. Gitu cina guys, tapi sedih gak? Udah ya tadi sedih nangisnya ya. Marah-marah tadi ya. Ya, tadi lempar. Kota si mama tadi. Pakai dilemparin segala, pakai marah-marah segala. Enggak apa-apa cina rusak ya. Bisa emang dia beli lagi sendiri. Dilemparin dong facialnya begitu. Ada video aja Dede lagi marah-marah. Tapi Dede happy gak hari ini? Enggak, tapi serius-serian. Tapi kan kata Dede tadi katanya gak terlalu nyesek guys. Soalnya yang kalahnya semuanya perwakilan dari perguruan Dede ya, banyaknya yang kalah ya gak apa-apa. It's okay. Nanti dicoba lagi bulan Maret ada lagi kan? Iya. Ada semangat. Tapi gak tau juga ngambil atau. Iya semoga aja kalau ada kesempatan lagi. Iya sih kayaknya bakal ngambil soalnya ini kan kalah semua. Jadi mungkin ya nanti di Cimahi atau di Cimahi di Bandung ya. Semangat, semoga di kesempatan lainnya keberuntungan menyertai dan kekuatan supaya tidak meleset nyerodot. Oke. Okay? Dadah, kita mau makan jajanan dulu. Kita masuk lagi ke stadionnya. Iya, enak, sejuk banget di sini, Dek. Tuh ada yang nyampe sekarang Dede di atas nonton sama aku. Sekarang giliran main apa, Dek? Komite bergu. Komite apa kata? Komite. Oh, komite juga ada bergu. Jadi tiga ini si dua itu penentuan. Gimana maksudnya? Jadi misalnya sini, nanti sama sini. Misalnya itu merah menang. Nanti lagi nih yang kedua nih. Terus yang biru yang menang. Nah, yang si terakhir ini kan tiga orang. Satu orang lagi belum tanding nih dari tiga tim. Nah itu ditandingin buat nentuin juaranya. Nanti kita lihat ya komite bergu, soalnya pertama kali baru lihat ada komite bergu. Tapi tetap satu sendiri-sendiri gini mainnya, aku kira mainnya langsung bertiga. Ya, jadi enggak pikiran proyek kan. Aduh, itu takut banget yang udah gede. Kita nonton ya guys. Satu. Ya ini kita nonton ya guys ya. Ini kelas apa deh, kok gak pakai facial? Junior. Nah? Junior tapi gak pakai ini. Praudin, Udin, terus pemula, kadet, junior, senior. Oh ini senior, jadi gak pakai ini. Berarti dedeknya kalau ikutan tanding terus nanti lama-lama gak pakai ini. Tapi yang di kaki itu pakai yang panjang. Cuma di muka doang. Tapi au. Bisa gitu ya, padahal lucu. Rada ngeri-ngeri sedap ya deh yang enggak pakai ini. Masuk. Mana preset? Kayaknya di tatami 4 paling licin deh. Terus sampai ujung sana. Aduh. Yang cowok yang ngeri. Padahal udah jelas-jelas kayak suaranya kecil banget, tapi yang masukin. Au. Terima kasih.
penting susah. Iya. Dapat berapa medalinya? Coba lihat. Dapat berapa medalinya? Ih, banyak. Wih, banyak. Dapat 3, gaya. Coba lihat dapat juara berapa aja? Juara 2. Wih, gaya. Halo, Mam. Halo, udah selesai ya? Udah pada selesai. Sebentar lagi pulang. Ya. Say hi. Say hi. Say hi lagi makan. Salih. Dede, udah selesai? Belum. Ih. Belum ngantuk. Gak apa-apa, ini juga di diskualifikasi. Belum selesai. Sebagian tataminya udah diberesin. Berarti tandanya sebentar lagi sudah mau selesai. Ini yang bagian festival. Tatami satu tuh udah nggak ada ya. Tinggal satu tatami lagi nih, yang ini nih belum, masih ada tijurinya juga. Tapi kalau dilihat di sana masih ada tuh yang bocil-bocil itu tuh, yang masih kecil, kayaknya belum pada main juga. Alhamdulillah, kejuaraan hari ini sudah selesai kalah, nggak apa-apa. Hari ulang tahun dapat pelajaran supaya tidak emosi. Enggak, no, cuman kesel doang. Enggak kesel juga sebenarnya. Terus curik. Cuma jaraknya aja. Oh, jaraknya. Kemana? Ih, ayo. Ih, sakit. Kita pulang. Oke, guys, jadi sekian aja vlog kita hari ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye dulu. Bye bye.